Seorang remaja yang menunggang motosikal ala Superman dihukum penjara sehari dan denda RM6,000 selepas didapati bersalah atas tuduhan menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya. Hakim Stephanie Sharon Abbey menjatuhkan hukuman itu ke atas Muhammad Rizal Kamarudin yang mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu hari ini. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Kota Kinabalu Papar pada jam 3.30 pagi 17 Februari lalu. Tertuduh yang tidak diwakili peguam didakwa mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333.